Sebelum pergi ke kebun ya, menukang dulu. Apanya yang rusak, bro? Ih, gak ada knalpotnya. Iya, sudah rusak, terantuk kan, bro? Iya. Oh, patah? Eja yang mengawasi ya, Eja yang mengawasi. Ih, jatuh kompengnya, dek. Itu harus cuci dulu. Cuci dulu, cuci. Knalpot. Salam jua-jua. Nah, di Bapak Turara Serina, semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Awalah sekali wanakam sayang. Berapa lama kita udah di Indonesia, enggak pernah kami ikut di video. Tak pernah ikut? Coba wanakam sekali. Wanakam sekali. Hai pemirsa, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa. Nah pemirsa, di pagi hari ini tuh kita mau pergi ke kebun. Kebun salah satu saudara saya nih. Kebetulan belakang rumah aja kebunnya itu. Soalnya kita mau melihat kebun pepayanya pemirsa. Terus nanti kita cari pepaya yang mengkal. Dia macam setengah masak lah gitu. Untuk kita masak nanti ya, potong-potong, letak santan dengan belacan. Oh my goodness sekali itu pemirsa. So, gak usah berlama-lama, kita tanya dulu bibi saya ada di rumah ke tidak. Jom kita tanya dulu, kita minta izin dulu, baru nanti kita pergi. Jom. Ini rumahnya pemirsa. Kita tanya dulu ada rumah. Saya takut gak ada di rumah ini. Bi! 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 Abi! Saya rasa Pak Tengah di rumah ini pemirsa. Wih Tuhan. Kerja di Bawang Mulia. Jom. Oke pemirsa. Kaca panjang kan? Bukanlah. Itu kaca panjang. Bukan. Kacang hijau itu. Oke pemirsa, saya sudah tanya. Kebetulan bibi saya dia kerja di kebunnya yang lain. Saya tanya Pak Tengah ya. Kecil. Apa ini singgam? Dia macam buat. Jadi katanya, oh boleh, boleh ambil, boleh. Dia tadi tidur. Sebab dia awal pagi tuh pergi ke kampung Tanjung Rawa sana. Ambil anak sekolah. Ambil anak sekolah, lepas tu antar, nanti mau jemput lagi pemirsa. So, tidak usah berlama-lama, jom kita terus pergi ke kebun pemirsa. Saya ambil pawurang dulu, pawurang, pawurang. Jom pemirsa, kita let's go. Saya sudah ambil, saya punya senjata tajam. Jom kita pergi ke kebun terus. Dari samping kita boleh keluar. Sebab saya tak buat pintu gate di belakang, semuanya kita tutup pemirsa. Tidak usah kita berlama-lama, jom. Saya udah buat kostum. Suami saya ini memang. Saya pakai slipernya lah. Ayo. Let's go. Macam mana turun kita? Itulah. Lompat. Blum. Ini jembatan. Mari ambil. Jembatan angker ya. Ini ha. Boleh jatuh kalau enggak betul-betul buat. Oke. Okay. Lari juga lari. Ih, besar kali. Jom pemirsa kita let's go. Sayang, saya dulu ini juga kerja lah. Jangan risau. Tengoklah dia punya kebun pun. Dia orang punya air longkang semua, tengok. Air longkang rumah, bilik mandi tuh. Semua kena kebun. Nanti inilah kita pergi. Itulah. Bayar lunas ini bagi kita dapat. Oke pemirsa, kita sudah sampai di kebunnya. Ini dia dong. Nampak tak pokoknya tuh buah-buah semua. Wow. Inilah pepayanya pemirsa. Ini kalau kami bilang ini dia pepayanya ini pepaya bulat, ada yang panjang, ada yang bulat tuh. Hari itu kalian ingat tak kita ambil bunganya? Rupanya yang kemarin yang semua berbunga, ada juga jadi berbuah lah. Tengok semua buahnya ini. Mana macam buah mau ambil? Yang dia separuh masak lah. Masak? Dia udah merah tapi masih keras, baru boleh masak.
sari. Tengoklah pemirsa ini. Banyak-banyak buahnya kan? Ah, yang ini yang sedap kalau untuk kita makan, ini panjang. Ini. Ya, ish. Panjang pun ada pulak pun. Bermacam-macam. Baru dia panen kot pepayanya. Ini apa pepaya ini? Mana sayang? Ada memang macam itu nge. Mana sayang? Aduh. Ini sayang, ini macam muda. Eh, janganlah. Ada masak kalau makan boleh sedap lah ini. Banyak ya pemirsa? Banyak. Ini lah, ada buah, ini kalau. Sama aja, pokoknya aja beda kalau sayang. Awak pegang mini itu biar saya tangkap gambar. Dah. Ah. Macam mana? Udah, banyak kali nyamuk lah darling. Boleh di. Oh sayang, itu ada masa sayang. Itu boleh. Oh my goodness. Jom. Boleh makan terus ini. Ada dapat masa satu pemirsa. Oh my goodness, banyak kali buahnya lah satu pokok tu. Itulah ya, daun tak ada. Oh my god. Tunggu sayang. Tengok. Ngabe. Kita nak gambar yang ini cantik. Lah. Wow. Boleh ke ambil ini? Ih, boleh. Besar kali. Abe, nanti belahlah bagi yo untuk sana. Ih, dapat masak pemirsa, boleh makan. Nah, boleh potong tangkai dia lah. Boleh sini entah. Ini sebelah sini, Kam, sebelah sini. Ini kita panen ya. Wih, besar kali lah hasilnya. Dina. Wah, iya, udah aku rosak agak dalam dia tengok. Oh, iyalah. Heeh. Bukan pohon ini. Heeh, Abe banyak kali buahnya. Panen. Pisaunya itu. Oke, ini kita dapat ya. Boleh kita makan terus di bawah pokoknya ini deh. Boleh kita makan di bawah pokoknya ini sayang. Duduk. Entah. Oke, jom kita makan di bawah pokoknya ini pemirsa. Mana kita makan ya? Tapi banyak nyamuk. Tapi tak panas tuh sehingga masih ambil daun pisang untuk tempat duduk kita. Bersih kan? Sini best pemirsa, kita mau buat video apa pun sebab apa? Semua family. Tanah. Jom. Ada juga dia tinggal di kacang lah. Iya. Pohon kacang ni. Oh iyalah, bukan semua lapan. Boleh bersih ke? Ini lengkuas semua ini lengkuas. Cum. Oh enggak, tak ada ke dekat kening saya ini nyamuk macam gatal sangat lah. Tak ada. Jom pemirsa. Makan. Dalam lubang tengok macam mana. Besar. Bagus, dia cantik. Kulit kena. Lepas tinggal. Mari pemirsa jemput makan. Kurang manis tapi. Mau simpan lagi satu hari sayang. Tapi dia tak merah kali lah pemirsa, dia oren saja. Dia buah oren. Ini bibitnya dari Thailand. Makan pepaya banyak-banyak tak ada masalah ya, boleh melancarkan buang air besar. Saya pun tak tahu lah ini tanamnya orang. Ada pernah makan pepaya gak belum masa? Janji baru, kita udah. Baru tanam kan ini. Kalau di Malaysia satu potong macam ini dia letak plastik seringgit kan? Biasa punya kedai seringgit. Kalau tempat itu pantai ke mana-mana? Seringgit 50.
Boy kuat makan lagi. Banyak kali nyamuk pemirsa. Berapa banyak tengok dia punya batang itu loh kuat. Ini kita mau bawa pulang balance-nya pemirsa. Jom kita pulang. Beli apa itu apa? Pepaya kan? Masa pakai macam sup macam lah masa. Oke pemirsa, udah selesai ini kita udah dapat yang manis. Kenapa? Masak. Ini sudah potong. Tak ada ini kok. Kemari dari sini Indonesia, kemari Malaysia apa namanya? Kemangi. Kemangi. Memang itu ikan nila masak sangat wangi lah.